dilantik jadi Gubernur Jambi, Fahri Umar disambut secara adat di VIP Room Bandara Sultan Saifuddin Jambi. Turut hadir dalam sambutan Wakapolda Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Wakil Wali Kota, dan Forkopimda Provinsi Jambi. Fahri Umar resmi menjabat Gubernur Jambi dan dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu 13 Februari 2019. Turun dari pesawat, Fahri Umar dan istri langsung disuguhkan dengan kompangan, tarian kapur siri, pencak silat, dan pengalungan bunga. Fahri Umar mengaku bahwa dirinya sangat bersyukur karena proses pelantikan dirinya berjalan dengan lancar. Dirinya mengatakan akan terus bekerja untuk mewujudkan Jambi yang tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, dan sejahtera. Fahri juga meminta dukungan dalam menjalankan amanah dan berharap agar masyarakat serta semua pihak dapat bekerja sama untuk kemajuan Provinsi Jambi. Karena ini memang dalam kondisi yang seperti ini, maka saya juga sebagai pemerintah kemarin ya tentu bagi kita semua tidak lain adalah tentang masalah Jambi tuntas 2021. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan dan kita olah dan kita sendiri. Nah, juga Bapak Presiden memesankan untuk masyarakat, masyarakat itu juga lah. Nah, maka bagi saya dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata. Kebetulan khotbahnya persis apa yang saya sebutkan.